Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sesuai dengan janji, saya malam ini akan live dengan Mas Yoyo Sultan Bantul yang sangat-sangat berpengalaman beriklan lewat Facebook. Ya, kalau Anda ingin tahu siapa beliau, Google aja. Ya, Yoyo Rubiantono muncul tuh ceritanya. Ya, jadi itu yang akan saya undang. Setelah hari Minggu, saya mengundang Mas Kris Murwanto untuk membahas algoritma dari Instagram. Hari ini, malam ini, saya mengundang Mas Yoyo untuk membahas algoritma dari Facebook. Ya. Jadi, algoritma itu baik. Maaf. Algoritma baik untuk organik maupun algoritma untuk iklan, ya. Jadi ini yang akan kita bahas malam ini. Jadi silakan persiapan pertanyaannya. Jadi malam ini saya biarkan dulu Mas Yoyo untuk bercerita dulu tentang pengalaman beliau, karena ini sangat mahal pengalamannya. Kita bisa belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh Mas Yoyo, ya, bagaimana beliau pernah melakukan iklan Facebook dengan budget 1M per hari. Anda bayangkan berapa tuh ininya, apa namanya, budgetnya. Kalau budgetnya aja 1M per hari, berapa tuh omsetnya, kan gitu ya. Oke, ini saya sambil mencari di mana Mas Yoyo, apakah sudah hadir. Kalau Mas Yoyo sudah hadir, silakan langsung request live, karena saya beberapa kali, terutama dengan Mas Kris kemarin, nggak bisa tuh. Ya, nggak bisa masuk karena nggak request. Ternyata memang ada ini ya, ada hambatan terhadap ininya. Ya, Mas Yoyo sudah menjawab, siap. Jadi kita tunggu saja. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, mengapa penting kita mengetahui YT Fashion 774. Nanti ya, saya lagi nunggu Mas Yoyo, kapan-kapan kita live bareng. Oke. Jadi saya skip dulu. Oke, teman-teman jangan minta live sama saya dulu ya, karena saya akan berbagi ilmu lewat Mas Yoyo. Jangan diganggu dulu. Kalau mau live nanti kapan-kapan, saya kasih kesempatan untuk bertanya langsung, ya. Malang hadir, baiklah. Terus kemudian Rumah Mahar Bukit Tinggi hadir. Oke, kemudian kemarin itu ada Malaysia hadir. Terus ada juga dari Tokyo. Tapi malam ini nggak ada yang dari Tokyo sih. Dari Sragen, Klaten, Malang. Iya. Oke. Baik. Kita tunggu Mas. Suaranya kecil sekali. Apa betul, teman-teman? Suara saya kecil sekali. Kayaknya nggak ada yang salah dengan peralatan saya. Mungkin perlu diperiksa telinga Anda. Jogja masuk, Pemalang hadir, Probolinggo hadir, Surabaya, Bondowoso, waduh, luar biasa. Sambil menunggu Mas Yoyo bergabung, enggak Pak, jelas dan jernih, tuh kan. Coba Anda periksa telinga Anda.
Mas Tatak, apa kabar nih? Sudah lama kita nggak ketemu ya. Nah, Mas Yoyok sudah hadir. Ini kita perlu banget belajar dari beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yoyok. Mas Yoyok, apa kabar nih? Di Bantul, di Bantul, Jogja. Iya. Alhamdulillah, Pak Bi. Ya, ini udah 170-an yang hadir. Ya. Siap menyimak pelajaran ilmunya Mas Yoyo yang akan dibagi. Kita ngobrol-ngobrol sepertinya ini. Ya, ngobrol-ngobrol aja, tapi suasananya ngobrol, cuman yang di materinya serius, Mas. Itu masalah. Oh, pastinya dong. Ngobrolnya santai, tapi materinya serius. Materinya serius. Nah, bagi teman-teman, udah di atas 200 sekarang, bagi teman-teman yang belum kenal Mas Yoyo, which is nggak mungkin sekali. Pasti semua sudah kenal Mas Yoyo. Silakan Mas Yoyo, saya kasih waktu 5 menit untuk memperkenalkan diri. Siapa Anda kok tiba-tiba diundang Pak Bi di IG-nya Pak Bi? Monggo silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoyo Rubiantono dari Yogyakarta. Teman-teman pasti mengenalnya tukang penjual panci dari Yogyakarta ya. Penjual panci ini dilalah diberikan rezeki Allah menjual produknya ke hampir semua negara ya. Jadi produknya, produk yang kita buat, produk yang kita desain, produk yang kita buat, kemudian brand yang kita buat, itu alhamdulillah sampai melanglang buana. Itu tak lain dan tak bukan karena saya sendiri sebagai anak muda itu belajar dari yang senior. Jadi saya itu muridnya Pak Bi ceritanya. Saya belajar bisa bikin brand pada zaman dahulu kala lah ya. Ikut telegramnya, gitu, nyimak materinya, dan lain-lain. Jadi walaupun kita, orang lain melihat kita itu udah kemana-mana, tapi kita selalu dan selalu belajar dari orang yang lebih senior, yang memiliki pengalaman. Bahkan kita harus belajar juga dari anak-anak muda, anak-anak yang, bahkan anak kecil sekalipun ya, kita harus belajar dari mereka karena perspektif, pemahaman, cara melihat segala sesuatunya itu jadi kaya kalau kita itu menundukkan kepala, kemudian merendahkan diri di hadapan guru-guru kita, sehingga ilmunya ngalir kepada kita. Nah ini saya terhormat sekali dipanggil Pak Bi untuk, ayo Mas, kita sharing-sharing ke membernya Pak Bi gitu ya, sebagai wujud penghormatan saya selaku murid, maka tanpa pikir panjang siap gerak saja saya gitu. Gitu. Kemudian bisnisnya sama ya, jualan panci, buat jualan lipstick, baju wanita gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah melihat brandnya gitu ya, kurang lebih sama dengan teman-teman gitu. Bedanya, mungkin saya pernah di global market, mungkin teman-teman baru di lokal, saya juga sudah di lokal juga, gitu. Harapannya hari ini kita membuka wawasan baru, ternyata dunia itu memang lebar gitu. Dan duitnya bisa euro dan rupiah serta dolar gitu Pak Bi. Yeah. Gitu Pak, perkenalannya. Ya, yeah, mantap sekali. Saya nggak salah pilih guru nih, karena saya berguru sama anak muda untuk ilmunya anak muda. Kalau ilmunya orang tua, boleh berguru sama saya. Ya, untungnya nih, beberapa ilmu masih relevan. Masih bisa dipakai dengan diulik sedikit, itu masih cocok gitu ya. Ya, contohnya, kalau dulu zaman saya itu yang dikenal adalah broadcast. Beriklan dari 1 ke 1.000 orang. Gitu. Kalau zaman sekarang ini, masih ada yang percaya seperti itu. Cuma sekarang ini medianya yang banyak di internet adalah media sosial yang sifatnya narrowcast. Nah, jadi ini sesuatu yang nanti saya akan tanyakan ke Mas Yoyo, bagaimana caranya membroadcast iklan kita di media yang narrowcast. Nah, ini menarik karena ini sesuatu yang saya pun harus belajar ya. Karena zaman dulu kan broadcast itu taruh di TV station, terus brrr gitu ya, semua orang tahu gitu. Nah, zaman sekarang kan nggak bisa begitu.
Meskipun zaman dulu juga ada namanya media plan, kita pilih target marketnya sesuai dengan program yang ditonton. Nah, kalau di Facebook ini beda lagi. Nah, ini nanti Mas Yoyo silakan menjelaskan. Ada dua nanti pertanyaan saya. Yang pertama, bagaimana algoritma Facebook terhadap paid advertising, jadi advertising yang berbayar, dan bagaimana algoritma Facebook terhadap organik yang kita lakukan. Karena ini ada dua hal. Ketika Anda mempraktekkan marketing, maka promosi dan advertising itu keharusan. Tapi kalau Anda melakukan branding, di mana tuntutannya adalah conversation dan apa namanya, kok jadi hilang, saya lupa, engagement, maka yang dibutuhkan adalah narrowcast, apa namanya, media yang bisa ngobrol. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kepentingan marketing kita butuh Facebook untuk advertising, kepentingan untuk branding kita butuh Facebook untuk conversation atau engagement. Nah, monggo mungkin dijelaskan yang untuk ini, untuk ngobrol dulu ya, algoritmanya gimana. Karena kalau untuk yang iklan, nah itu nanti kita pakai buat gongnya, Mas. Silakan, monggo, silakan. Ini harusnya karena pertanyaannya luar biasa keren, harusnya dijawab di workshop ini, Pak. Harus berbayar ini. Baiklah. Kalau gitu gini, Mas. Jangan dikasih komplit, setengah komplit aja, Mas. Lah ini, susahnya begini, saya nggak bisa ngerim nih. Gimana kalau kita bikin kasih yang komplit, nanti suatu saat ada kesempatan kita kasih yang super komplit gitu ya. Jadi kita Makan followernya Pak B supaya wah ini topik hari ini keren banget. Ya, komplitnya itu gini, Mas, pengetahuan, pengalamannya Mas Yoyo, kemudian minta mereka praktekkan. Nah, ini baru komplit. Tapi kalau ngobrol-ngobrol gini ya nggak bisa praktekkan. Ngobrol-ngobrol aja. Siap. Baiklah. Tunggu. Jadi, bagaimana sih cara kita melihat, saya coba untuk pelan-pelan, takutnya ini kecepatan saya biasanya. Jadi, bagaimana sih cara kita memandang algoritma Facebook terhadap paid advertising dan organik? Coba, marilah kita mulai dari organik dulu, di mana Facebook ini memiliki metodologi bagaimana postingan kita, konten kita sebagai konten kreator itu mendapatkan kredit dari Facebook supaya konten-konten kita ini terlihat di mata Facebook, di algoritmanya Facebook, plus kalau kita ngomongin Facebook berarti plus Instagram ya, supaya kita fair gitu ya. Di Facebook, postingan kita ada di profile, ada di fanpage. Kalau di Instagram, kita ada di video, kemudian di feed, di story, kemudian di apa namanya, ya kurang lebih sama seperti itu ya. Terus kemudian, bagaimana sih bentuknya gitu, atau metodologi Facebook untuk melihat konten-konten kita itu jadi viral, jadi banyak orang yang engage gitu ya, banyak orang yang mengenal kita, salah satu dan the only one gitu, satu-satunya alasan kenapa konten kita ini disukai dan diberikan kredit oleh Facebook, dikasih kredit lebih dibandingkan dengan konten yang lain adalah engagement ya. Jadi kuncinya selalu engagement. Aku yakin jawabannya itu tidak menyenangkan. Ah, ternyata gitu doang ya. Nanti engagement. Bagaimana sih orang berinteraksi di konten-konten kita? Saya mengenalnya kesuksesan dari sebuah konten itu dari 3 second view-nya, Pak Bi. 3 second view-nya itu apa sih? Sebuah konten itu kalau dilihat dalam waktu 3 detik, kita nggak kedip gitu ya. Kita nggak kedip, terus kemudian kita berhenti, itu tanda-tandanya hilal. Tanda-tandanya konten kita akan mendapatkan kredit dari Facebook. 3 detik. Only hanya 3 detik pertama. Kalau 3 detik pertama itu kontennya itu nggak menarik sama sekali, nggak membuat orang itu berhenti, nggak membuat orang itu pengen melihat konten kita, itu kita akan fail lah istilahnya.
Nah, bagaimana sih cara kita membuat konten kita di 3 detik pertama membuat orang itu stop? Itu adalah banyak hal ya, terutama konten kita ini benar-benar membuat orang itu shocking. Kalau kita mengenalnya pastinya ini ya, konten apa namanya, ada rumus yang namanya AIDA ya. Nah, nanti Pak Bib dibantu untuk menjelaskan, saya coba sedikit-sedikit. Attention, interest, desire, dan action. Attention, terutama yang 3 second pertama itu membuat orang itu menarik perhatian kita. Apa sih yang membuat menarik perhatian kita itu? Kalau di konten yang kita buat itu, misalkan nyambung sedikit dengan paid ya. Yang kita pelajari selama bertahun-tahun dalam melihat iklan, itu pasti dilihat apakah konten ini thumbnail-nya itu keren ya. Thumbnail-nya itu membuat orang itu sedikit mengernyitkan dahi. Kemudian membuat orang itu berhenti. Itu salah satu yang paling utama adalah thumbnail. Kita pernah mencoba iklan dengan thumbnail sembarangan dan thumbnail yang bikin orang itu berhenti. Itu luar biasa selisihnya. Selisihnya biayanya lebih murah dengan thumbnail yang khusus. Nah, selain thumbnail itu ada border, kemudian ada konten yang membuat orang apa namanya? Fotonya atau fotonya itu benar-benar membuat kita tuh berhenti, seperti kita membelalak gitu kan. Kemudian begini, kemudian fotonya itu orang yang kita kenal banget gitu, itu membuat orang tuh berhenti. Nah, cukup dengan begitu aja orang akan merasa, orang akan berhenti. Nah, ketika customer atau audiens itu berhenti, mereka akan melakukan interaksi ya, kembali ke interaksi. Apakah dia like, comment, share, save. Kalau di Instagram sekarang kredit paling gede adalah di save-nya. Nah, ketika orang melakukan itu, maka kredit Facebook akan melihat 1 jam berikutnya ya, selama 1 jam pertama, itu hal yang paling paling krusial ya. Setelah 3 menit pertama, itu orang akan, Facebook akan menghitung berapa jumlah orang yang melihat, berapa jumlah yang akan bereaksi gitu. Aku ada hitungannya, tapi aku pikir belum bisa disampaikan. Nah, ketika rasio ini tercapai, maka itu akan diberikan kredit sama Facebook untuk mendapatkan exposure yang lebih besar ya. Ketika kita mendapatkan apa namanya, engagement yang lebih bagus, dapat like, comment, share, save itu kurang lebih berapa kalinya lah ya, dibandingkan dengan like-nya itu. Ibaratnya perkalinya lebih tinggi gitu, kreditnya lebih tinggi. Nah, begitu kita dapat, maka Facebook akan memberikan kredit yang lebih besar daripada konten-konten yang lain. Sehingga potensi dapat viral itu, mendapatkan apa namanya, konten kita tuh viral itu tinggi banget. Itu ceritanya organiknya. Nah, sayangnya Facebook ini kan mereka perusahaan teknologi yang berbasis duit. Tidak ada duit, kamu nggak disayang gitu sih. Simpelnya begini. Sehingga ketika kita posting di Facebook itu kecil banget anunya, reach-nya ya, kecil banget reach-nya. Kemudian ya tetap dapat reach yang bagus, tapi nggak seperti dulu kala, di mana fanpage ketika posting dia akan mendapatkan sekian persen dari volume yang follower kita. Nah, agak sedikit berbeda algoritmanya di Instagram. Mereka kan sister company ya, kita posting di Facebook dan Instagram, mereka sister company. Jadi kalau kita mau mendapatkan kredit lebih, kita fokusnya sebenarnya ke Instagram sebenarnya. Dengan kita posting di Instagram dan di Facebook, mungkin Facebook akan dapat 0,00% reach ya. Tapi di Instagram, kayak akun saya gitu, akunnya Pak B, itu reach-nya, kemudian engagement-nya tinggi banget. Walaupun follower saya itu cuma berapa nih? 24.000 ya, 24.000. Tapi yang berinteraksi setengahnya. Ada yang apa namanya? Ada yang akun yang ada 2 juta gitu ya, tapi yang berinteraksi cuma 2 ekor gitu orang. Itu pun ini kuntilanak semua ya. Itu contoh audiens kita nggak relevan sebenarnya. Apakah pada zaman dahulu kala itu ketika dia membangun audiens bentuknya dia giveaway, kemudian bentuknya bagi-bagi uang gitu ya. Saya pengen juga, tapi ternyata audiens yang kita bangun dengan bagi-bagi duit itu kita kayak anu aja, politisi aja. Ada duit apa disayang, kalau enggak kita unfollow kan. Nah, yang lebih keren dan paling membuat audien kita tetap dengan kita, konten kita menjadi viral, itu adalah
audien kita mesti tepat. Kayak misalkan saya fokusnya fokusnya di Facebook ad ya, Facebook dan sekitar-sekitarnya. Tapi saya nggak akan jauh-jauh, paling Facebook dan Instagram ya. Saya nggak akan ngomong tentang branding karena saya bukan value-nya di situ. Begitu saya ngomong branding, itu saya langsung dibandingkan sama Pak Bi. Ah, kamu bukan siapa-siapanya sama Pak Bi gitu, kalau ngomong branding kan. Tapi kalau ngomong soal Facebook ad, saya insya Allah mungkin loh ya, akan jadi rujukan. Begitu saya jadi rujukan, orang akan engagement-nya lebih bagus. Setiap konten-konten yang saya share itu dapat interaksi yang bagus. Nah, kita sama ya, Kak Pak Bi. Misalkan contohnya Pak Bi, itu ngomongin soal branding. Orang akan amin, mengaminkan. Pak Bi ada 80 ribu orang. 80 ribu orang berinteraksi dan mengaminkan. Nah, ketika 80 ribu orang itu berinteraksi di akun kita, follower kita itu naiknya luar biasa cepat. Ya, karena ketika di 3 second view-nya itu dapat, kemudian di 1 jam pertama itu dapat parameter yang diinginkan rumusnya sama Facebook, kok semua konten-konten kita akan jadi viral-viral, dapat kredit yang lebih dari Facebook, dari Instagram. Sehingga walaupun kontennya sederhana, lucu, dan menggemaskan, tapi kalau di sana ada value yang kita share, itu membuat Facebook memberikan kredit yang lebih buat audiens kita. Dibandingkan dengan kita, ayo kita ada giveaway, kita ada duit-duit, bagi-bagi duit. Kemudian apa nih? Audiennya kan nyebar. Banyak yang nggak suka dengan kita, tapi karena ada giveaway. Banyak yang nggak suka dengan konten kita, tapi karena ada bagi-bagi duit, mereka bahasanya terpaksa nge-follow kita. Tapi sebenarnya mereka nggak mendapatkan value dari yang kita sharingkan. Sehingga rasio antara follower kita, rumusnya kan, rasio antara follower kita dengan orang yang berinteraksi kecil banget, Pak Bi. Begitu itu interaksinya, katakanlah kalau pakai IG Blitz 0,5, 0,05, 0, udah itu udah game over lah ya akun Instagramnya gitu. Tapi kalau misalkan kayak punya saya itu 3,4 Pak Bi, yang berinteraksi di akun follower saya itu. Itu lebih tinggi dari siapapun lah kita. Siapapun maksudnya. Dari rata-rata akun, kalau kita lihat di Instagram itu pakai menggunakan aplikasi IG Blade, interaksinya itu rata-rata di atas rata-rata. Karena apa? Konten yang kita sharingkan itu selain lucu dan menggemaskan, tapi memberikan value dan manfaat buat orang lain. Itu Pak. Menurut riset di luar itu, kalau kita menghasilkan interaksi 1% aja, itu tergolong sukses, Mas. Tergolong sukses. Saya 3,7 Pak Bi. Wah, kalau 3% itu sangat sukses. Ini apa namanya? Yang apa namanya? Ini dilakukan riset di luar ya. Dan kalau lebih dari itu udah sangat sukses gitu dia. Nah, ini memang kemarin saya ada live juga sama Mas Chris Murwanto membahas tentang algoritma Instagram tahun 2021. Ternyata ada perubahan dari tahun 2020. Kalau 2020 itu, kita masih bisa berharap kita posting, kita diemin, nanti akan banyak yang lihat. Masih konsepnya broadcast. Tapi sekarang, itu dilihat dulu nih. Kita punya interest yang sama enggak? Saya ngomongin branding, Anda ngomongin tentang Facebook ad. Ya. Kalau interest-nya itu tidak mutual, tidak ada irisan, maka postingan saya nggak keluar tempat Anda, Mas. Walaupun ada follow saya. Nah, kita bisa buktikan hari ini seberapa mutual dari audiens kita, audiens saya dengan Pak Bi itu dilihat dari yang live. Nah, ini keren banget. Kita ada 363 yang penonton. Itu berarti mutual banget tuh audiens kita ini. Kalau dengan Pak Tung, saya bisa mencapai 1.200 gitu ya. Karena live Pak Tung kan banyak. Banyak ngomongin soal branding kan. Sama Kang Dewa itu bisa mencapai seribuan karena kita banyak share audiensnya sama dia. Jadi karena saya mencakup nggak cuma branding, marketing, dan selling kan. Jadi tetap ada cakupannya. Jadi kata kuncinya itu sekarang adalah interest. Ini yang saya pelajari ya. Jadi, konten ternyata mempengaruhi viral. Itu satu. Saya bahkan lebih menajamkan lagi,
bukan cuman konten, tapi mutual content. Jadi mutual interest, interest yang sama. Itu baru menyatukan kita dengan follower kita. Yang kedua, saya selalu berpegang sejak setahun terakhir saya coba, yaitu bahwa yang namanya yang namanya komen itu adalah konten. Awalnya saya berpikiran begini, kalau saya bikin sebuah konten, lalu tidak saya kawal, konten saya itu dikomen sehingga berubah arti, Mas. Nah, ketika dikomen berubah arti, saya luruskan. Kalau yang sudah lurus, saya iakan, gitu. Jadi bermacam-macam jawabannya. Dan itu ternyata algoritma Instagram 2021 itu membacanya sebagai, oh ini ngobrol antar manusia. Tapi kalau cuman kasih hati, hati, hati terus gitu, dianggapnya, wah ini ngomong sama bot, ngomong sama mesin. Nah, yes, yes. Satu tingkat di atas mesin, manusia yang nge-like, Mas. Jadi like itu akan hilang dalam waktu dekat ini, karena dianggap itu bisa dibotin, Mas. Bisa diwakilkan oleh bot. Nah, ini IG akan semakin memanusiakan penggunanya. Gitu. Intinya seperti itu. Ini yang saya pelajari. Nah, tadi Mas sudah mengatakan bahwa 3 detik pertama itu sama persis dengan zaman saya bikin iklan, Mas. Jadi 30 detik itu, kalau iklan TV 30 detik, 3 detik pertama itu harus punya stopping power. Istilahnya stopping power. Kemudian konten itu harus punya striking power, harus surprise. Kemudian terakhir, 3 detik terakhir, itu harus punya sticking power, punya daya lekat, diingat. Gitu. Nah, ini pelajaran lama yang masih relevan ya, jadi untuk konten. Nah, kembali ke organik tadi, Mas. Karena beberapa teman curiga bahwa karena Instagram nanti akan punya online shop juga, jadi katanya kalau jualan di organik, itu exposure-nya akan dikurangin supaya nanti menggunakan dia punya online shop. Komentar Mas Yoyo, monggo, silakan. Iya, baik. Ini keren banget topiknya mengenai mutual interest. Walaupun sebenarnya ini jawaban yang akan saya sampaikan untuk topik paid advertising, karena sebenarnya itu related jawabannya di situ ya. Nah, bagaimana sih? Tapi akan saya jawab nanti, tapi kurang lebih saya coba untuk menerjemahkan bahasanya Pak Bi itu dengan gambar gini sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat, kita kalau mutual interest ini ada interest 1, interest 2 ya. Saya mungkin interestnya di satu di Facebook advertising, Pak Bi di branding. Di tengah-tengah ini adalah mutual interest, di mana orang yang benar-benar dekat dengan kita, dekat dengan interest kita, dekat dengan punya passion dua hal ya, advertising dan branding, itu ngumpul jadi satu. Begitu ngumpul jadi satu, maka itu akan membuat tingkat kesuksesan dari advertising ini akan lebih bagus lagi. Makanya ada narrow audience. Narrow audience adalah orang yang suka dengan digital marketing, orang yang suka dengan Facebook ad, plus orang yang suka dengan branding. Orang yang berharap produknya itu di-brandingan. Ketemu di situ, maka itu adalah buying customer dengan high buying power. Jadi irisan saya dengan irisannya Pak Bi adalah orang punya kapasitas sebagai calon customer high buying power gitu. Tandanya apa? Nanti misalkan kita mengadakan workshop, nah pesertanya di tengah-tengah itu Pak Bi. Yeah. Kurang lebih begitu. Nah, kembali ke pertanyaannya Pak Bi. Kembali sekali lagi, Facebook ini perusahaan dagang dia. Dia mungkin VOC kali ya. Dia perusahaan dagang. Jadi dia sebenarnya nggak mau juga konten yang kita buat itu menjadi viral, terus kemudian nggak ngiklan ya. Nggak ngiklan. Kayak Kang Dewa ini, setiap konten yang dibikin itu selalu menghacking algoritmanya Instagram Facebook, sehingga siap kontennya selalu viral. Nggak viral-viral juga, tapi karena followernya ada 80 ribu di Telegram, jadi yang nonton juga banyak.
Begitu di 1 jam pertama itu yang berinteraksi luar biasa banyak, rasio antara followernya Kang Dewa dengan rasio orang yang berinteraksi itu bagus, di atas 1%, maka itu akan punya kredit untuk menjadi viral dan viralnya lebih lebih tinggi. Dibandingkan dengan Instagram, yeah, akun Instagram, ya artis gitu ya, yang posting ternyata yang komen cuma beberapa orang gitu. Karena mungkin nggak ada mutual interest sama sekali di situ. Nah, kemudian nanti dampaknya kemana sih sebenarnya Facebook akan kemana sih? Facebook akan mencoba untuk realistis ya, termasuk kehadiran TikTok, kehadiran platform sosial media yang baru ini, membuat mereka terhenyak kaget gitu kan. Ternyata aku, walaupun aku incumbent, ini ternyata challenger-nya itu luar biasa gitu. Mereka menurut saya panik juga. Sorry, ini di Instagram ya kita. Ya dengerin. Mereka realize juga, oh ternyata ada kompetitor. Nah, sebenarnya kemarin saya diskusi sedikit lah ya dengan teman-teman di Facebook. Kemudian nantinya akan mulai rate-nya di Instagram itu akan terkurangi. Dari dulu itu misalkan 3%, 1,5%, kemudian 1%, 0,05. Nanti nasibnya kayak fanpage. Dulu kita ketika kita punya fanpage dengan followers 1 juta gitu ya, itu udah kayak surga dunia aja. Kita nggak perlu iklan. Terus kemudian fanpage sekarang rate-nya kayak apa? Nggak karu-karuan ya. Followernya 100.000, 10.000, tapi organic reach-nya nggak ada. Termasuk ketika pada saat ini ya, ya sudah setahun berjalan, organic reach untuk paid advertising sebelum tahun 2019 itu 50%, Pak. Jadi ketika kita ngiklan, itu Facebook ngasih kredit kita 50% kurang lebih, organic-nya aja. Sekarang ketika kita ngiklan, ya ngiklan aja. Yang organiknya nggak ada. Artinya memang semua slot sama Facebook dijual gitu. Nggak mau. Termasuk Instagram. Instagram ini hanya menunggu waktu ya. Menunggu momen, menunggu waktu. Dimana saat ini kalau kita masih punya kesempatan untuk meningkatkan follower, ya kita kerjakan sekarang. Kayak saya terlambat kan. Kita gunakan momen ini sebelum Instagram benar-benar mengurangi reach-nya ya, mengurangi reach-nya ke 0,0 sekian, ya kita posting konten yang bermanfaat, posting konten yang bermanfaat gitu. Jawabannya selalu posting konten yang bermanfaat. Nah, nanti ada masa di mana walaupun konten kamu itu bermanfaat, itu reach-nya nggak akan sekeren sekarang, nggak sekeren kemarin gitu. Jadi kita mesti siap-siap dengan, kan kita numpang nih ceritanya ya, siap-siap di Instagram, siap-siap di Facebook, siap-siap merogoh kocek yang lebih banyak untuk advertising, sama siap-siap di platform lain gitu, supaya traffic organiknya kita itu dapat gitu, Pak. Ya betul. Jadi kemarin dalam pembahasan saya dengan Mas Chris juga itu kita membahas bahwa yang namanya follower ke depan itu sudah tidak penting lagi, karena untuk mencapai 1.000 orang sudah bisa tidak bisa lagi dengan satu konten satu kali tembak. Itu jadi sistem broadcast udah semakin tidak relevan. Jadi sistemnya sudah menjadi narrowcast. Narrowcast itu misalnya saya mau menyampaikan ke 1.000 orang. Maka saya ngomong dulu sama 10 orang. Dan 10 orang itu adalah orang yang diehard saya. Yang penganut saya yang sudah fanatik buta sama Pak Pi gitu ya. Nah, nanti konten saya itu entah di repost atau ditulis ulang, tapi intinya nyebar ke 10 orang lagi yang menjadi diehardnya dia. Lalu kemudian 10 orang itu nyebarkan lagi ke 10 orang lagi. Jadi kayak seperti multi-level marketing baru nyampe kepada 1.000 orang. Itu yang dimaui oleh Instagram seperti itu, menurut Mas Chris. Sehingga yang penting kita membuat quality content. Jadi bukan lagi sesuatu penawaran yang bombastis itu, nanti udah nggak akan bunyi itu Mas. Karena tanpa bombastis pun juga diehard saya sudah akan mengkonsum informasi saya itu untuk dibagikan kepada yang lain. Nah ini konsep ini sangat relevan
dengan konsep branding, di mana ujungnya branding itu adalah tribes. Tribes itu adalah kelompok evangelis yang berkumpul untuk membela brand saya. Nah, ini lah. Jadi, ini yang saya tengarai dan saya malah happy. Gitu. Kalau Mas Yoyo mungkin sedikit khawatir dengan berkurangnya kekuatan broadcast tadi, justru malah narrowcasting ini untuk branding lebih kuat karena engagement-nya lebih kuat. Menurut Mas Yoyo gimana? Monggo. Iya, secara metodologi apa namanya organic reach ya, organic reach itu kurang lebih sama ya penjelasannya. Saya sama ini sama. Hanya saja saya ini kan pendekatannya bukan organik sebenarnya, lebih kepada advertising, di mana saya apa namanya cara menjangkau market itu mungkin nggak narrowcast, tapi narrow audience atau mutual interest tadi. Benar-benar kita pick audience yang memang benar-benar ini itu buying power-nya tinggi. Nah, kalau kita ngomongin soal algoritma Instagram di mana itu menerapkan narrowcast di mana kita akan meminta 10 orang untuk berinteraksi, kemudian 10 orang itu akan nyebar ke 10 orang lagi. Ya, ada gangguan jaringan di Mas Yoyo. Oke, teman-teman, mohon bersabar. Ini kita tunggu Mas Yoyo dulu. Ada gangguan jaringan nampaknya di Jogja. Jadi, tadi sudah dijelaskan, meskipun ya, putus-putus Mas Yoyo. Ya, Mas Ayo putus-putus kalinya, kalimatnya. Kami tunggu. Atau mungkin Mas Yoyo, ya keluar dulu, nanti saya invite lagi. Ya, tadi meskipun Mas Yoyo adalah praktisi Facebook advertising dan Instagram advertising, tapi beliau juga bisa melihat kepentingan dari organik ya, yang konon nanti akan makin berkurang karena Facebook maupun Instagram maunya komersial. Monggo silakan Mas, lanjut. Siap. Aduh, seperti saya tadi menjelaskan kalau itu nggak nyambung ya. Disconnect ya. Iya, iya. Baiklah, yeah, kita mulai dari awal ya. Ini menarik banget karena kita yang didiskusikan sebenarnya ada dua topik yang sangat berbeda ya. Yang kita diskusikan dengan Pak Bi kali ini sebenarnya lebih ke organic reach, organic traffic, di mana kita menjangkau market audience dengan cara organic traffic. Nah, kalau organic traffic aku setuju. Dan kita sepakat dan sama ya, kalau kita ngomongin narrowcast, kemudian itu bagaimana kita menghacking Instagram supaya memberikan grade kita yang lebih itu dengan narrowcast, kemudian banyak hal yang 3 second view gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal paid advertising, ini yang keren di sini, kita bisa melakukan branding, selling, dan marketing di satu kesatuan dengan di satu platform, satu kesatuan. Di sana saya selain di Facebook ya, di Facebook sama Instagram, tiga paket ini kita satukan jadi satu, kita kemas jadi satu ya, kita kemas satu, jadi ada mulai dari branding, kemudian marketing dan selling. Mungkin teman-teman melihatnya sebagai funneling ya, ada brand awareness, kemudian consideration, conversion, retargeting dan remarketing. Itu salah satu metodologi kita melakukan penetrasi ke market dengan tiga pilar yang kita satukan dalam paid advertising di Facebook. Paid advertising di Facebook ini menarik banget dan seru banget. Pertama, kita ngomongin soal kecepatan, Pak Bi. Kalau saya mau mengalahkan brand terkenal gitu ya, misalkan brand luar negeri yang terkenal lah ya,
kalau saya membuat produk yang setara dengan katakanlah Unilever, produknya sabun Unilever gitu, saya nggak terlalu harus takut dengan nama besarnya Unilever. Saya langsung head to head dengan mereka itu saya nggak terlalu takut karena saya paid advertising. Di mana ketika kita paid advertising itu kalau dalam istilahnya membela yang bayar itu gimana sih, Pak? Membela yang bayar. Iya. Facebook membela yang bayar gitu. Jadi selama kita bayar, maka itu akan didekatkan ke handphonenya customer gitu. Jadi kalau kita mau menang-menangan melawan apa namanya brand-brand besar, ya kita head to head aja sama brand besar itu. Kita punya unique selling point, ambil posisi yang bagus ya, ancang-ancang kuda-kuda dengan branding, marketing, dan selling yang keren. Kita attack mereka, mereka nggak kerasa gitu. Nggak kerasa mereka rontok gitu maksudnya. Nah, kenapa nggak takut? Karena kita mainnya di advertising. Jadi kalau di advertising, kita nggak perlu, karena kalau organik itu perlu membangun personal branding, product branding, corporate branding. Tapi kalau kita ngomongin soal paid advertising, di menit itu juga, di detik itu juga, produk kita sudah ada di depan, penawaran kita sudah ada di depan mata customer. Gitu. Yeah. Tergantung cara kita ngemasnya gimana. Gitu. Nah, ini ngemasnya gimana, itu saya serahin ke Pak B. Gimana sih caranya menggabungkan antara pengetahuan branding dengan advertising yang skill yang saya miliki ini. Jadi kalau kita punya kemampuan branding yang keren digabungkan dengan advertising, itu kita nggak ada yang bisa mengalahkan, Pak B. Gitu. Mantap, mantap. Siap. Jadi untuk teman-teman ya, untuk follower saya, udah sering baca postingan saya juga, bahwa kalau yang dilakukan Mas Yoyo ini adalah advertising. Advertising itu definisinya adalah any paid form of communication. Jadi sebuah sepenggal komunikasi yang berbayar itu disebut advertising. Nah, advertising ini adanya di bauran atau mixnya promotion. Promotion adalah bauran dari marketing. Jadi selama klien-klien ini menggunakan marketing 4P, maka advertising masih sangat kuat. Karena fokusnya pada jualan produk. Ya, jualan produk. Nah, sementara branding itu berangkatnya bukan dari produk. Jadi, kalau Anda menjual produk, ibaratnya gini. Kalau Anda beli Rolex, Anda dapatnya jam. Nah, jualan produk itu jualan jam. Waktunya tepat, kemudian alarmnya keras, kemudian mesinnya digital dan segala macam, itu adalah jualan produk. Nah, itu memang dilakukan advertising sebagai bagian dari marketing communication. Tapi yang dilakukan Rolex bukan itu. Rolex itu membuat, kalau kamu mau dipandang sebagai pengusaha sukses, kamu harus beli Rolex. Jadi Rolex ini sasaran antara. Maaf, produknya itu sasaran antara untuk mencapai value yang lebih tinggi. Nah, itu adalah konsep branding. Ya. Jadi, sebetulnya fokusnya cuma gini aja. Kalau Anda masih jualan produk, Anda nggak butuh branding. Tapi kalau Anda sudah jualan customer, Anda butuh branding. Itu aja bedanya, Mas. Jadi, bagaimana perpindahan itu ada yang disebut kemarin waktu saya live sama Mas Ipul, itu kita nyebutnya adalah funneling, funneling plus delay. Jadi funneling plus delay. Jadi marketing yang membuat konsumen itu puas, experience itulah membentuk brand. Gitu, Mas. Jadi ini untuk teman-teman supaya lebih jelas ya duduk persoalannya. Jadi nggak salah juga kalau Anda menggunakan marketing fokus produk, itu nggak masalah. Mas Yoyo membuktikan itu, bahwa itu walaupun itu ditemukan, ilmu marketing itu ditemukan tahun 60 dan sudah beralih ke marketing 2.0 fokus customer tahun 90, tapi sekarang masih bisa dipakai. Karena apa? Karena masih banyak pelaku usaha yang menggunakan marketing mix 4P tadi, Mas. Iya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke
paid advertising. Ya. Sengaja saya pepetin supaya cuma 15 menit, supaya nanti kita bisa jelaskan di workshop, Mas. Luar biasa, paneling ini. Moderator ini emang, emang semprul. Diatur supaya nanti kurang gitu kan. Ya, jadi kalau kalau tadi algoritma Facebook terhadap dan IG terhadap organik sudah jelas, sekarang terhadap paid advertising gimana, Mas? Semoga silakan. Ya, di dalam paid advertising itu kita bahasanya kita almost can do anything ya. Kita hampir bisa melakukan apa aja. Termasuk di sana kita bisa melakukan conversation dengan customer ya. Jadi ada apa namanya komunikasi dua arah antara kita sebagai pemilik brand, pemilik produk dengan customer kita. Kita bisa melakukannya itu dengan two way customer service kita atau dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu pertanyaan customer apa dijawab apa, atau kita melakukan pertanyaan customer jawab apa dan itu sudah ada pilihannya A, B, C, D, E, F, G, ya. Itu membuat customer itu punya experience yang bagus. Nah, sebelum menuju ke sana, bagaimana sih cara kita di dalam paid advertising melakukan approach kepada customer? Ini contoh ketika kita menjual produk. Contoh paling gampang adalah ketika kita ngomongin soal digital marketing course ya. Training digital marketing, ya kan? Kalau di Indonesia, saya mungkin tidak akan perlu mengenalkan saya siapa, Pak B ini siapa, gitu kan? Karena semua orang sudah kenal. Orang tahu, tidak perlu ada brandingnya, tidak ada personal, tidak perlu adanya personal brandingnya. Tapi begitu kita ngomongin atau beriklan produk kita di Zimbabwe, Nicaragua, kemudian Chili, Panama, Kuba, Haiti, Korea Utara, gitu ya. Kita perlu mengenalkan kita itu siapa, gitu. Kita perlu membranding diri kita tidak sekedar produk, tapi value apa yang kita akan bring ke market sehingga customer itu merasa oh, ini aku butuh banget, ini aku butuh, kemudian aku ingin membeli produk ini gitu. Terus kemudian dia akan dibantu experience-nya oleh Facebook dengan paneling yang kita buat supaya apa ketika dia membeli produk kita suatu saat in the end dia akan merasa ini jadi point plus, jadi mendapatkan benefit, mendapatkan manfaat dan lain-lain. Nah, di tunnel awal dengan menggunakan paid advertising kita menjangkau audiens yang sebenarnya di awal-awal kita strategi pertama itu yang pada zaman dahulu kala itu ada tunnel 1, tunnel 2, tunnel 3, tunnel 4. Tunnel 1 brand awareness. Tunnel 2 consideration. Tunnel 3 Ya, Mas, saya putus lagi, mungkin keluar dulu ya. Nanti kita masukkan lagi ya. Jadi tadi benar sekali yang dikatakan Mas Ewe tadi. Yang kalau istilahnya Mas saya kan tunnel ya. Kalau istilah saya adalah brand awareness, kemudian brand knowledge, kemudian brand liking, dan seterusnya. Ya. Jadi ini Mas saya lagi membenahi wifi-nya, nanti masuk lagi. Jadi ada 6 langkah yang dilakukan oleh 6 langkah yang dilakukan oleh marketing communication. Yang pertama awareness, 5 langkah. Ya, harusnya 6 langkah sih. Awareness, kemudian knowledge, kemudian liking, kemudian preference, kemudian conviction, baru kemudian purchase. Jadi dari produk, memperkenalkan produk, sampai ke purchase, itu ada 6 langkah yang harus dilakukan. Nah, ini teman-teman juga harus tahu bahwa di dalam personal branding juga yang akan saya selenggarakan workshopnya nanti tanggal 15, 16, dan 17, itu akan saya bagi 3. Yang pertama adalah siapa Anda, yang tadi dikatakan Mas Yoyok juga. Yang kedua, apa manfaatnya yang didapat dari Anda. Yang ketiga, konsumen jadi siapa kalau beli produk Anda, ya. Mas saya sudah hadir lagi, saya invite lagi, mudah-mudahan tidak bermasalah. Jadi memang betul ada tahap-tahapannya yang, ya Mas Ayo, silakan dilanjut. Tadi saya menyambung aja. Berhentinya di tunnel awareness tadi. Iya.
Ini sedikit sharing dari pengalaman saya ya. Dulu itu kita kan ada tunnel brand awareness, consideration, conversion. Dulu itu walking, itu rekomendasi dari Facebook seperti itu. Mereka mengenalkan 4 tunnel kayak itu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, funneling yang seperti itu membuat biaya iklan jadi nggak efisien karena kita mengedukasi audiens yang apa namanya huge atau lebar banget gitu. Lebar banget. Saking lebarnya itu kita menjangkau orang kayak gitu jadinya mahal. Nah, di antara sekian juta orang yang sudah kita edukasi, sudah kita approach, kemudian kita sudah apa namanya? Approach lah ya, sudah approach. Itu ternyata dari sekian juta orang itu mungkin hanya puluhan ribu, ratusan ribu dan ribuan orang yang nanti jadi pembeli. Itu jadinya pemborosan. Nah, kita mulai mulai mengembangkan teknologi supaya advertising kita ini nggak bontot ya, nggak terlalu high cost dengan cara menggunakan mutual interest atau kalau di dalam Facebook itu narrow audience ya. Dari awal kita sudah membidik calon customer kita. Kita udah tahu customer kita itu di mana. Udah nggak zaman lagi kita melakukan brand awareness semua orang di Indonesia kita iklankan dengan produk apa ya. Di seluruh dataran Amerika kita lakukan brand awareness produk panci kita itu udah nggak zaman dan itu membuat biaya iklan kita jadi tinggi. Tapi kita hanya menyasar sekarang ini, saking pintarnya algoritma Facebook, kita menyasar narrow audience atau kita mutual interest. Narrow audience penjual apa-apa, nah pembeli panci itu pastinya ibu-ibu 30 plus sampai 45 plus. Kemudian orang yang suka masak, ya seorang yang suka masak dan punya kitchen gitu ya, something kayak gitu. Kemudian interest pada suka masak, punya kitchen, kemudian biasa belanja online, dinero kembali ke belanja online, kemudian sering belanja di Amazon, kemudian orang yang punya high buying power. Di Amerika itu ada audiens yang gajinya 50 ribu US dollar sebulan, yang 100 ribu US dollar, 500 ribu US dollar. Kita bisa pilih, Pak. Kalau kita bisa milih, maka kita benar-benar tahu aku karena produk yang aku jual sejutaan, 2 jutaan, maka aku milih yang 100 ribu US dollar per tahun gajinya. Kalau aku menjual produk yang 100 ribu rupiah, 200 ribu rupiah di market US, maka saya mulai menyasar market yang gajinya 50 ribu US dollar ke atas. Gitu. Itu di tunnel pertama. Di tunnel pertama aja udah kayak gitu. Udah narrow. Udah kayak gitu ya. Ya. Sudah menyasar ke benar-benar audiens gitu. Tunnel kedua, consideration, itu udah orang yang benar-benar minat, dinero lagi, kemudian diiklanin lagi, orang yang sama diiklanin lagi, dikasih pemahaman dengan versi yang lain. Mungkin kalimat yang pertama tadi di brand awareness, apakah Anda suka masak gitu kan, anunya ke situ. Tapi begitu tunnel 2, tahukah Anda kalau Anda masak sendiri, Anda bisa lebih sehat loh. Gitu. Tunnel 2 ini sudah memberikan pemahaman, oh kalau kamu mau masak sendiri itu lebih sehat, kamu nggak akan obesitas, nomor 3 bisa lebih irit. Itu kalau nggak kena Pak B, pakai tunnel ke berikutnya yang ketiga gitu. Kamu kalau masak, kalau kamu beli dari apa namanya dari warung itu berbahaya. Kamu bisa mati gitu. Bisa mati muda gitu. Bisa mati muda karena obesitas. Ini kalau kita sering makan fast food itu akan berpotensi untuk lemaknya tinggi, orang nggak jadi sehat gitu. Orang jadi wow, ini iklannya keren banget gitu. Membuat aku tidak ada pilihan lain selain beli panci itu. Karena pancinya itu mengurangi apa namanya? Kolesterol, karena kolesterol di dalam nasi gitu. Nah, begitu kalimatnya aduh keceplosan jadinya. Pancinya itu bikin kolesterolnya jadi rendah, energinya jadi kecil, orang kan aku harus beli panci itu gitu. Nah, begitu customer di tunnel 3 itu beli panci, maka di tunnel keempat customer pasti selain beli panci, dia pasti beli pemanggang, beli penanak nasi, beli kompor, beli ini ke kita karena dia sudah merasa engaged, sudah menjadi customer kita, sudah menjadi loyal customer kita. Karena menjadi loyal customer kita, retensinya akan lebih mudah approach-nya gitu. Advertising, paid advertising, gambarnya kira-kira kayak gitu, Pak.
Ya, jadi membangun trust ya, Mas ya. Jadi karena yang Anda lakukan itu semuanya, begitu terjadi transaksi dan terjadi experience, terjadi trust, terjadi brand. Jadi memang brand berangkat dari experience. Kalau sudah nge-brand, itu belinya sama Anda terus, nggak akan pindah kemana-mana. Itu kekuatan brand. Jadi makanya tadi funneling plus delight. Kalau dia delight, nah, maka dia nggak akan pindah. Nah ini yang... Nah, terus lagi. Ya, jadi banyak teman-teman yang tanya, Pak Bi, jadi bikin branding itu mulainya dari mana? Gitu. Oh, branding itu mulainya adalah dengan Anda bikin janji yang Anda bisa tepati. Ya. Sehingga timbul trust dan timbul brand. Nah, itu. Jadi, bukannya di apa produknya dipuji-puji sendiri, enggak. Jadi kayak tadi itu, yang dilakukan Mas Yoyo itu sebenarnya bukan marketing lagi, Mas. Itu sudah branding. Karena Anda sudah membujuk customer Anda, bukan ngomongin panci Anda. Panci saya bisa gini, panci saya bisa gitu, panci saya bisa diginiin, enggak gitu. Tapi kalau Anda pakai panci saya, Anda bebas kolesterol, Anda menjadi orang sehat, Anda menjadi... Nah, itu adalah konsep marketing 2.0, Mas. Iya. Itu, bedanya di situ. Jadi, tanpa Anda sadari mungkin, atau belum tidak direncanakan, Anda sudah mempraktikkan branding. Karena that is branding. Jadi, semudah itu sebetulnya. Iya. Jadi, branding branding itu bukan iklan, gede-gedean iklan, bukan, Mas. Jadi kalau Anda bisa membuktikan janji Anda tepati, itu sudah terjadi brand. Semudah itu, semurah itu sebetulnya. Jadi teman-teman UKM kadang-kadang suka salah paham ya, bahwa wah ini harus biayanya harus gede, budgetnya harus gede gitu. Nah kalau Anda memang punya budget lebih, monggo silakan pakai paid advertising kan gitu. Itu Mas. Nah ini sudah tepat jam setengah sembilan. Jadi kita mulai nggak menjawab pertanyaan nih, Mas. Yep, jadi yep. Penjelasan lanjutannya nanti kita ketemu di workshop. Jadi kalau ada. Apa ya? Nah, kita sebaiknya merencanakan workshop bersama antara Mas Yoyok dengan saya, gitu ya. Sehingga lengkap nih. Advertising-nya ada, branding-nya ada. Nanti kurikulumnya kita susun lah. Ya. Ya, teman-teman, Mas Yoyo juga ada workshop. Workshop apa Mas namanya? Digital Marketing. Kalau Digital Marketing Camp itu gratis, Pak Bi. Kita biayain. Oh, gitu. Oh, gitu. Ya. Supaya menjadi reseller, Mas. Ya. Supaya menjadi konglomerat berikutnya. Jadi kita membantu teman-teman yang sudah skala besar, omsetnya 1M ke atas. Supaya saya punya teman main ya, teman ngobrol gitu. Saya kumpulin ke Jogja, saya sharing teknologinya. Kebetulan kita ngobrolin tentang global market gitu. Global market, bagaimana kita melakukan penetrasi ke global market dengan cara paid advertising gitu. Yeah. Biar penjual pancinya nggak cuma saya aja, tapi dari Jogja langsung ke dunia. Gitu. Yes, gitu. Nggak pakai mampir Jakarta. Lah bos saya diajari juga, Mas. Oh, saya harus menghadap Pak Bi ini kayaknya. Workshop. Offline. Oke, kalau workshop yang anu untuk teman-teman pemula gitu ada juga, Mas ya? Iya, ada juga sih, tapi itu setahun sekali ada sekolah marketer gitu. Sekolah marketer setahun sekali. Kayaknya akan ada juga. Tapi yang untuk reseller ini akhir bulan ini ya, VIP membership untuk Business Hack. Jadi teman-teman yang minat untuk menjual produk-produk Business Hack. Business Hack itu apa ya? Salah satunya sekolah CEO, kemudian HRD, kemudian MMBC ya, Pak Mardiku itu. Pak Mardiku, terus kemudian yang lain-lain. Nah itu teman-teman bisa menjadi reseller kita ajari caranya. Nanti workshop saya juga masuk Business Hack juga nanti. Iya, harusnya Pak. Iya, ngomong-ngomong teman-teman. Peserta 200 orang, Pak Bi. Wah, mantap.
teman-teman mungkin yang ingin belajar personal branding, itu nanti tanggal 15 sampai tanggal 17, 3 hari, bulan depan, itu saya bikin workshop personal branding. Ini sebetulnya karena banyak diimbau oleh teman-teman yang mau maju pilkada itu loh, Mas. Maju pilkada, terus kemudian banyak teman-teman UKM yang menghadapi kenyataan bahwa, wah, kalau UKM itu cocoknya memang personal brand nih, Pak Bi. Karena kalau produk brand, nanti produknya ganti, nge-branding lagi. Investasinya hilang. Tapi kalau personal brand, itu kayak Mas Yoyo, udah brandnya udah jadi, jualan apa aja jadi laku. Jadi, banyak teman-teman UKM yang merasa perlu belajar personal branding juga. Jadi, seperti itu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Oke. Dari Dedi PRTM. Kalau untuk audiens Indonesia, cara menentukan targeting yang buying powernya tinggi gimana, Pak Yoyo? Silakan. Wah, ini kalau di Indonesia agak susah ini. Karena nggak jelas, tapi antara orang yang punya buying powernya tinggi sama orang yang buying powernya rendah itu nggak jelas. Kalau di sosial media itu kita nggak bisa membedakan itu mana kiai, mana penjahat. Soalnya semua kalau di sosial media jadi kiai semua. Nah, gimana sih cara kita sedikit melakukan approach pendekatan nih? Saya sebenarnya bukan orang yang capable untuk menceritakan bagaimana mencari audien yang buying powernya tinggi. Karena saya masih berusaha ya. Tapi kalau di market US, itu kita benar-benar tahu. Karena audiennya itu memang udah big, sudah tersegmentasi, plus mereka audiennya divalidasi dengan menggunakan survei dari eksternal ya. Survei eksternal, jadi gabungan datanya, survei eksternal, saya lupa lah tadi. Dari, kok kayak e-service, apa namanya, lembaga, ini loh, lembaga survei, saya lupa. Kalau di Indonesia, datanya agak sedikit bias ya, karena orang yang interest dengan mobil, ya kan, mobil contohnya, mobil mewah gitu, kan biasanya Facebook melakukan pengujian algoritma interest itu dengan orang itu foto di mobil, di depan mobil, terus kemudian dia foto selfie. Facebook menganggapnya itu mobilnya dia, tapi padahal belum tentu ya kan. padahal dia sudah diletakkan di interest buying power itu mobilnya Ferrari. Itu kan jambak rambut jarinya kan. gitu kan. itu jadi anomali sih. Nah, bagaimana sih sedikit kita melakukan pendekatan minimal begini. Kalau orang customer itu punya high buying power yang tinggi di Indonesia, minimal di iklan Facebook ada yang kita bisa nerokan ke misalkan kalau Android itu KitKat yang 4 ke atas atau pengguna iPhone ya kan. Kalau handphonenya ada aja iPhone itu udah high buying power tinggi lah ya. Tapi ternyata dia jual ginjal tapi ngeri juga orang Indonesia itu. Jadi kita pikir iPhone mahal ternyata dia jual ginjal gitu. Nah, setidaknya orang yang punya iPhone kemudian Android-nya itu versinya tinggi, yang Samsung atau yang versi tinggi itu high buying power. Terus kemudian kita nero aja interest-nya tertentu ya kayak tadi misalkan interest satu misalkan produk diet nih, kita jual produk diet interest satu. Kita nero kembali orang yang biasa belanja di Facebook. Nah, biasanya ini Facebook melakukan pengumpulan data orang-orang yang sering ke marketplace, sering beli di Facebook-nya gitu. Jadi kumpulin mereka dengan online shopping. Jadi dinero dengan audien online shopping, ya kan? Terus kemudian yang berikutnya dinero kembali orang people who already buying orang yang suka membeli produk-produk yang mahal di Facebook. Itu ada interest-nya, di behavior-nya. Jadi tiga itu di nero, kita akan ketemu orangnya high buying power yang tinggi. Contohnya, kita mau menjual apa? Misalkan mobil, sepeda motor, atau perhiasan yang mahal-mahal gitu ya. Itu kita pilih itu. Tapi kalau yang sepatu murah dan lain-lain, nggak perlu begitu juga. Karena ketika kita menjangkau audien yang kayak gitu, itu memang langsung mahal ya iklannya.
kurang lebih gitu lah. Jadi istilahnya kalau kalau di Facebook Ad itu apa namanya selected audience, tapi tetap broadcast ya masih. Karena Tetap kita broadcast. nggak ya, kita nggak tahu orangnya kan, nggak ngobrol kan nanti. Jadi tetap broadcast istilahnya gitu. Iya, tetap Oke. broadcast. Tapi yang baru ada yang bentuknya conversation. Di Oh, baru gitu. bentuknya udah bisa conversation ya, itu message, message chat gitu. Jadi seberapa chat yang dibuat oleh customer kita itu dihitung 3 kali chat, 4 kali chat itu ada harganya masing-masing gitu. Oh. Misalnya, hey hello, hey hello gitu sudah 2 kan. Saya mau menawarkan ini atau saya mau ngomong ini gitu. Itu udah 3. Oh ya, thank you itu udah 4 gitu. Chat 1 harganya 10.000, chat 2 20.000, chat 3 30.000 gitu. Oh. Itu ada, mulai ada. Kan fiturnya di akun kita gitu. Oke. Terus ya, update terus nanti. Oke. Ini ada Ika Cahya Yunita. Workshop personal brand-nya offline apa online, tapi ya pasti online ya. Kalau buat saya offline itu sudah game over. Sudah gak Jangan zaman ya. berharap. Kita udah nggak tahu kapan kita bisa offline lagi, karena bahkan vaksin pun juga kita belum tahu kapan kita dapatnya. Oke, berikutnya Jessica, konten yang tepat untuk Instagram akun hand sanitizer apa yang cocok Pak Bi dan Mas Yoyo? Wah ya, ya kontennya cerita aja lah ya, cerita apa sekarang ini harus pakai hand sanitizer. Karena ini minatnya udah tinggi, jadi nggak usah pakai macam-macam gitu ya. Berikutnya adalah Muhammad Azam. Metode personal branding seperti apa yang perlu dilakukan jika produk yang dijual produk orang? Ya, saya jawab ya Mas ya. Ini kalau Anda jadi reseller atau jadi dropshipper, maka produknya sama sama orang lain. Jadi kita nggak bisa memberikan added value pada produk, ya kita berikan added value pada orang. Nah, orang itu bisa dicatat di 4, bisa pakai 5F yang saya biasa lakukan. Yang pertama, fast. Kalau Anda beli lewat saya, akan nyampe barangnya lebih cepat. Atau yang kedua, fokus. Saya hanya menjual barang ini, nggak jual yang lain. Yang ketiga, fleksibel. Anda bisa COD, bisa bayar sekarang, atau bisa bayar kredit sebulan. Itu kan fleksibel. Kemudian, fun. Jadi Anda itu selalu fun. Ramah sama pelanggan. Yang terakhir, friendly. Anda tidak hanya sekedar jualan terus putus, tapi habis beli masih juga di anu disapa gitu. Gimana barang saya bagus apa enggak? Ada komplain apa enggak? Jadi bukan oleh CS ya, oleh Anda sendiri. Oke, berikutnya Kristanto Fufuk. Mungkinkah kita mengambil konsumen yang telah loyal kepada suatu brand? Jika mungkin, bagaimana caranya? Monggo Mas Ayo. Ini tadi bagaimana mengambil konsumen yang sudah loyal kepada merek pesaing untuk beli produk kita? Ini Pak Bi, harusnya itu pertanyaan ini harusnya ditanyakan pas workshop ini, karena ini oh, akan gitu. Dikasih dikit aja Mas. Cicip-cicip aja, icip-icip. Ya, kita tunggu jawaban Mas Yoyo. Kayaknya tidak diizinkan untuk dijawab di sini. Karena itu pertanyaan untuk workshop. Ya, jadi di ruang tertutup istilahnya ya. Jadi mohon maaf ini ada gangguan, tapi mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Maksudnya bisa join lagi. Waktu ini tinggal 15 menit, tapi nggak apa-apa, kita tunggu. Nanti kita tambahin 10-20 menit karena gangguan dari jaringan ya, tapi nggak apa-apa. Jadi ada coach yang terkemuka di Indonesia ini yang mengatakan bahwa kaum milenial itu nggak percaya brand atau tidak tergantung pada brand. Ya, mereka sekarang lebih memikirkan
harga yang murah, harga diskon, offer, dan segala macam. Nah, mungkin beliaunya lupa bahwa yang namanya milenial itu ada tujuh tujuh macam. Ya, nanti kawan-kawan saya share ya. Milenial itu ada tujuh macam. Itu rentang usia 15 sampai 35. Itu milenial. Monggo lanjut, Mas. Iya, yeah. Thank you Pak Fi, keren banget ini. Bikin penasaran. Jadi mengulangi tadi sedikit, saya coba melakukan approach ya. Yang sepahaman saya, karena saya bukan orang yang expertise di bidang branding, kemudian yang saya tahu saya advertising, gimana sih saya ngejual gitu, approach-nya ke situ. Nah, ketika kita ngomongin soal audiens milenial yang saat ini itu lebar banget, gede banget anu audience size-nya. Di mana kita akan dapat audience yang benar-benar huge market gitu ya, dan mereka buying power-nya bagus. Mereka nggak lagi loyal kepada brand, karena yang loyal kepada brand itu adalah orang-orang yang mungkin 25 atau 30 ke atas, di mana mereka sudah mendapatkan approach, pengalaman, sudah mendapatkan experience dari brand-brand sebelumnya. Kalau kita sudah terbiasa minum makan atau minum Kopiko gitu, dia nggak akan mikir untuk mencari Kopiko yang lain, merek-merek yang lain. Gitu. Seperti saya tuh, saya kalau mau makan permen ya Kopiko aja selesai urusan gitu. Tapi bagi anak-anak muda yang milenial yang nggak ngerti ceritanya Kopiko tuh gantinya ngopi, mereka akan membuka membuka option, membuka banyak kopi ya macam-macam ABCDEFG tergantung dari value yang di-bring dari brand itu. Kegunaan functionality yang diberikan oleh brand itu, sehingga posisi market dalam waktu yang cepat dengan cara yang mudah dan murah. Menurut saya murah karena kita bisa mulai dari 100.000, 500.000. Mungkin kalau aku yakin kalau kita nge-branding Kopiko itu harganya Pak Pi per jam miliaran katakanlah ya. Ya, ya untuk apa namanya hire Pak Bi ke situ tuh udah miliaran gitu. Pak Bi sebagai branding advisor, kita bisa menjual kopi versi kita gitu. Kopi versi anak muda sekarang ini, kopi ini bisa membuat kamu melayang gitu. Melayang melayang dompetnya maksudnya. Kopi ini bisa membuat kamu merasa dekat dengan pacar kamu gitu. Itu approach-nya yang lain, itu nggak ada di Kopiko juga gitu. Itu akan membuat orang merasa wow, ini kopi ini buatku gitu, karena mungkin pas galau-galaunya gitu. Nah, kesimpulan saya adalah apakah kita bisa mengalahkan brand yang sudah kuat, sudah ternama, itu sangat bisa banget kalau market segmen kita itu benar tepat. Terus kemudian kita punya unique selling point yang khusus yang tidak dimiliki oleh brand-brand besar itu. Kita bisa take over marketnya gitu. Kurang lebih gitu, Pak. Ya, benar sekali, Mas. Francisca Wijaya 2000. Saya punya klien awalnya bikin konten dan desain fit di saya. Tiba-tiba klien menuntut saya goal-nya selling. Jika nggak ada yang jadi reseller, berarti konten yang saya bikin gagal. Nah, gimana cara mengubah mindset ini? Monggo, Mas saya. Jadi tadinya cuma bikin bikin apa namanya konten, terus sekarang dirubah menjadi harus dapat reseller. Nah, itu gimana menurut jenengan? Itu kliennya pinter berarti. Jadi kliennya itu mengharapkan result-nya ya, bukan prosesnya. Kalau kita tadi pertama itu fit-nya, kemudian engagement-nya, interaksinya gitu. Kemudian customer lama-lama, lama-lama atau klien kita lama-lama ingin supaya itu sudah bentuk leads, itu lead generation, customer atau calon klien ya. Kalau closing-nya itu terserah kliennya kita. Gitu. Tapi konten yang kita buat itu memang kita harus desain supaya menghadirkan reseller. Nah, bagaimana sih caranya atau penerapannya? Ya, kita mesti yang pertama harus naik naik ini dong. Naikkan fee-nya. Karena itu perlu mikir kan jadinya. Biasanya kita posting konten-konten aja kan, Pak Bia. Tapi begitu kita customer minta untuk goal-nya adalah mencari reseller, kalimatnya jadi lain.
kayak saya ini. Ini masih agak buka rahasia. Wifi-nya putus. Kayaknya sengaja di setting. Ya udah, supaya nggak putus-putus ikut workshop aja deh. Kalau pakai Zoom mungkin tidak putus-putus ya. Jadi ini guyonan teman-teman nih, kalau setiap kali buka rahasia, rahasia dapur, langsung putus. Ini kayaknya settingan, konspirasi. Oh iya, menjawab pertanyaan, Pak B kameranya bagus, terus lightingnya bagus. Pakai providernya siapa? Saya pakai IndiHome. Sekalian iklan. Heran. Heran juga saya, Pak B. Kenapa ya? Setiap kali buka rahasia, putus. Kayaknya tetangga gak ikhlas. Curiga. Tapi bener tuh, Pak B. Jadi kalau saya live streaming itu pasti ada trouble aja gitu. Tapi kalau saya main YouTube semalam itu nggak ada trouble-troublenya. Iya. Ganti kayaknya. Ganti pakai IndiHome, Mas. Ini udah IndiHome, Pak Bi. Udah IndiHome 50 mega ini. Jadi sebenarnya harus nggak ada masalah. Sama. Saya tinggal 50 mega juga nih. Cuman kadang-kadang melorot juga. Tapi jam-jam segini biasanya aman. Aman ya. Live, ya. Iya. Oke. Baik, Mas Yoyo. Ini waktu, mohon maaf ini. Bukannya nggak mau jawab, ini emang disimpan buat workshop. Udah, saya jamin kalau kita bikin workshop bareng Mas Yoyo, memuaskan. Iya, iya. Asik lah, seru-seru. Seru dan lucu, Pak. Iya. Iklan IG, kemudian generik maupun paid, kemudian iklan Facebook, generik maupun paid. Iya. Nah, saya nanti masuknya ngajari copywriting-nya aja. Iya, ya. Siap. Jadi, bikin kontennya, kalau generik gimana, kalau komersial gimana, gitu. Keren tuh, Mas. Ini harus segera nih. Menurut teman-teman, kapan nih kita berdua harus bikin workshop nih? Coba, ini sudah terjadi. Ini kita ngobrol versi kelas workshop ini, Pak Bini. Iya, gitu ya. Tapi saya ngobrol sehari-hari ya gini, Mas. Berarti saya rugi. Iya, mending diem ya. Begini, Mas. Siap. Saya punya pendapat tentang gratis ya. Iya. Gratis itu memang nggak bayar. Iya. Di dunia. Iya. Tapi Anda tetap harus bayar nanti. Biasa. Luar biasa gitu. Mengapa? Mengapa? Karena Allah saja transaksional. Gitu. Iya kan? Mm-hmm. Lu mau masuk surga, dihitung dulu. Apa, amalannya kayak apa, kan gitu ya? Iya, betul. Amalannya masuk, baru masuk gitu. Jadi, iya. Sholatnya berapa kali? Ditanya tuh semuanya. Salawatan apa enggak? Gitu. Jadi transaksional. Jadi, dunia alam semesta ini memang transaksional gitu. Jadi kalau Anda mau gratis, saya gratiskan. Tapi iya. Anda tetap bayar nanti. Iya. Luar biasa. Jadi itu namanya penanaman modal akhirat. Iya, siap-siap. Tabungan akhirat. Iya, tabungan akhirat. Jadi teman-teman yang minta gratis sama saya, sama Mas Yoyo, itu pasti gratisin. Dengan kesadaran bahwa toh nanti di akhirat kalian akan bayar saya. Luar biasa. Nah, masalahnya adalah mata uangnya, Mas. Kalau di dunia jelas mata uangnya rupiah, dolar atau euro. Nah, kalau di akhirat, oh mata rupiahnya cambuk. Nah, pahala, Pak. Mendingan bayar di dunia udah jelas. Iya, betul. Oke, Mas. Intermezzo nih, barusan. Baik, sebelum saya akhiri, karena saya juga harus balik kerja lagi, monggo silakan Mas Yoyo merangkum pembicaraan kita ini, dan juga mungkin menyampaikan kapan kira-kira workshop yang akan kita bikin sama-sama. Udah banyak yang nanyain tuh, Mas. Oke. Monggo, silakan. Nggak kepikir kita mau ngadakan workshop ini ternyata hanya peminatnya ya.
Ya, baik teman-teman, terima kasih banget Pak Abi sudah memberikan ruang buat saya, kesempatan buat saya untuk sharing-sharing pada malam hari ini. Semoga jadi wasilah buat saya dan kita semua. Jadi Amin. amal ibadah yang baik buat kita semua, jadi timbalan Amin. yang juga tadi buat kita semua ya. Amin. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dan Pak Abi sampaikan hari ini adalah bagaimana sih kita menggunakan platform-platform digital untuk kepentingan bisnis kita, untuk meningkatkan apa namanya sales ya kan. Saya kalau saya orang saya selalu ketemunya sales. Saya tuh dari tadi mau pengen branding gitu kok nggak kena-kena juga kan. Untuk meningkatkan sales, bagaimana kita produk atau brand kita itu dikenal oleh masyarakat ya kan. Aku selalu ya mau bilang brand ini ketemu produk dulu. Jadi kita dikenal market, kemudian produk kita juga terjual dengan bagus itu menggunakan seoptimum mungkin sosial media, platform-platform yang ada. Nah, kunci suksesnya dari penggunaan sosial media atau digital marketing army ya, digital marketing tool yang kita pakai itu bukan banyak-banyakan budget, banyak-banyakan spending kayak gitu. Mas Yoyo iklannya 1 miliar sehari, itu nggak gitu juga, nggak keren juga itu menurutku. Mas Yoyo iklannya nggak ada gitu. Iklannya 1 rupiah gitu, tapi sellingnya sama dengan setara dengan 1M. Nah itu harus diikuti dengan proses-proses yang kita sebut dengan branding. Kalau kita nggak melakukan branding yang benar, kemudian approach yang benar, itu mustahil iklannya hilang, salesnya tetap ada, tetap banyak, seperti kita ngiklan 1M. Tapi kalau kita iklannya nggak ada, biaya iklannya nggak ada, terus kemudian salesnya sama seperti biaya iklan 1M, itu luar biasa banget. Nah, bagaimana cara mencapai ke sana? Yaitu Anda harus workshop dulu sama Pak B. Karena saya juga workshop. Saya juga ikut workshopnya Pak B, online juga. Tim saya kirim ke sana, gitu, bertubi-tubi berkali-kali. Walaupun saya nggak bilang ke Pak B. Saya kirim tim saya setiap saat, gitu. Tapi saya selalu konsisten belajar belajar bagaimana kita nge-branding, karena sepengalaman saya, sepahaman saya, orang yang keren itu bukan spendingnya yang besar, tapi produk itu diterima oleh market, dirasakan oleh market manfaatnya. Customer puas dengan produk kita, customer memuji produk kita tanpa kita minta. Terus kemudian customer kembali membeli produk kita, kembali lagi membeli produk kita. Kemudian ada trust yang terbangun antara kita dengan customer, itu adalah perjalanan yang indah kita sebagai seorang penjual panci. Gitu Pak, ceritanya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas. Masya Allah, ini ilmu luar biasa dari penjual panci. Saya harus belajar dari penjual panci, karena saya bisanya baru jual permen. Oh, iya. Ya, udahlah. Sama-sama. Baik. Teman-teman, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan apa namanya pahala buat kami berdua. Terima kasih juga untuk Mas Yoyo yang sudah meluangkan waktu. Jadi kita segera akan mendesain kurikulumnya gimana supaya kita bisa langsung menentukan waktu kapan kita bisa bikin workshopnya. Ya, ya. Nanti akan di apa namanya diatur oleh brand hack, business hack, business hack untuk menjalankan workshop tadi. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Semoga kita sehat-sehat selalu dan semoga Allah ridho dengan apa yang kita sudah lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.